Okay, assalamualaikum guys. Hari ni aku ada berita baik lagi satu. Hari ni aku ada projek. Kalau kau nak tahu projek apa, ya ni dia. So, kalau korang tahu ni motor Kawasaki Ninja 250 X250 dia orang panggil. Okay, ni motor member aku. So motor ni kita akan buat projek restore lah. Nak bagi baiki balik. Kalau korang nampak motor ni pun fairing ni dah pecah. Okay, ni condition dia boleh tahan lah. Motor ni tahun 2009, carburetor. And kalau tengok kat sini mileage dia pun dalam 52,000. So motor ni carburetor, memang motor lama lah. Lepas tu lepas daripada accident tu tak ingat tahun bila. Lepas pada accident dia terus sidai motor ni 2 tahun. And motor ni tak hidup. Tapi behind the scene dia aku dah repair sikit motor ni. Aku hantar pergi bengkel cuci carburetor dia. Motor ni tak hidup sebab apa, minyak gasoline dia dah expired, dah jadi lendir. So carburetor dia tersumbat and motor ni tak hidup. Aku dah check semua plug, semua okey lagi. Motor ni dah boleh running macam biasa. But macam-macam lagi tak buat. Okay, kalau kau nampak fork dia, kalau kau nampak karat sikit, tak tahu boleh gosok ke apa ni dengan ketapang pasir dia. Okay, tayar pun depan belakang dah lama, nak kena tukar baru. Yang hitam tukar, rantai pun confirm pun tukar. Rantai dia. Okay, so sekarang untuk video hari ni kita tukar cover set je dulu. Ah, lupa. Nampak? Ni kesan daripada accident. Dia jatuh sliding. Sebab jalan licin waktu hujan dia bawa. Nampak? Brake handle dah bengkok. Okay, aku dah order cover set baru. Aku beli kat Facebook. Second hand dia. Color sama juga biru. So yeah, video hari ni kita just replace dia punya cover set dulu. Let's go. Macam-macam. Sekarang dah siap. Dah buka dah kepala dia. Okay, nampak. Kau rentor dia dah tak ada. Okay, ni dia kepala depan dia. Ni cabut. So ni dia fairing yang aku baru beli. Okay. So sekarang jom kita pasang. Okay guys, so sekarang nak hujan. Dia belum hujan, dia nak hujan lah. So aku harap sempat siapkan lah. Semalam tak sempat nak buat projek tu sebab dah pukul 7 macam tu. So kita tangguh sambung hari ni pula. So hari ni semalam waktu aku buat ni, punya apa, bracket besi kat kepala ni, kat lampu ni, macam ada bengkok tau. So fairing dia tak masuk cantik-cantik lah. And so hari ni aku nak guna buka balik, nak check punya bracket besi. Thank you.
Okay guys, so sekarang kita tangguh jap kerja ni. Sebab tanduk dia ni saya ingat, tapi kita orang tak tahu nak buat macam mana. Dah tak boleh nak tolak lagi. Sama ada pergi hantar kat bengkel ataupun beli tanduk baru. Itu je sekarang. Memang saya ingat lah. Kalau pun nampak, saya ingat sikit ni ke dalam ni bagian ni. Okay, so kita tangguh dulu jap. Nak pergi tengok parts ni ada tak jual. Okay guys, sekarang dah mungkin okey sikit. Harap-harap kita orang ketuk tadi dengan kawan kita orang pakai tukul getah ni, dia ketuk keluar balik ke sini. So sekarang kita cuba masukkan cover set dia ke kepala dulu. Kalau lepas, alhamdulillah. Okay, sambung. Saya gelap. Guys, kita sambung sampai dia siap ni. Sebab bateri aku punya kamera ni pun dah habis. Atau aku cut terus yang dah siap. Okay guys, motor ni dah siap. Okay, semua cover set semua dah pasang. Okay, nampak dari stok cover set dia dah boleh pasang kepala dia. Okay, adalah sengit sikit. So far semua okey guys, so projek kita yang hari ni menjadi thumbs up. So kalau korang nak tahu apa yang aku nak buat lagi dengan motor ni, korang stay tune dengan channel aku ni dan kita sambung dekat episod yang akan datang. Bye guys, peace. Rangkap ni budak baru masuk pengakap kap kungkap, siapa dapat tangkap bodohnya bertempat, anggap rangkap lengkap singkap yang macam suara tingkap. Hidup bawah tempurung macam seekor katak, si katak rasa burung jadi burung mula retak.